Ini api paling besar ke? Cuba besar kan? Max. Besar. Oh. Bagi ada surface dia dan you just focus ke tengah. So hari ni kita ada Iwatani Tafmaru dengan Soto Micro Torch color blue. Dapur besar kita orang yang berfungsi macam ni dah rosak dah. Ada pembakaran dia dah tak cantik. Tak tahu lah oksigen lebih ke ataupun gas lebih ke. So buntut piuk tu dah jadi hitam. So kita orang cari dapur lain lah yang agak hardcore sikit, yang cantik sikit rupa dia lah ni. So kita orang try, kita orang dapatkan Iwatani Tafmaru ni. Kita tengok apa ada kat dalam box dia. Detail lah. Kotak dia hitam. Ada tulis Iwatani. Ada orang sebut Iwatani, ada orang sebut Iwatani. So ikutlah nak sebut macam mana pun. Kat sini dia ada dua lock. Ni lock. Dapur ni dia ada dua saiz. Satu yang mini, dia kecil sikit. Satu lagi yang ni lah, yang besar ni. Yang beza dia lah, yang paling obvious lah. Ni tempat simpan dapur dia. Dia tempat simpan gas. Gas ni. Kalau yang jenis besar ni, memang dia akan duduk dalam ni. So boleh tutup terus, dah tak nampak tong gas lah. Kalau yang kecil sikit, dia macam kat sini kot label dia. So masuk tu masih nampak buntut gas sikit. Kat dalam set ni ada dapur dia ni. Lepas tu ada instruction dia dalam bahasa Jepun. Dan biasa lah, nanti kita Google lah. Ha. Lepas tu ada apa ni? Sama nak kena Google. Apa benda ni? Macam menu untuk masak je. Try masak food Jepun. Daripada depan dia macam ni. Kita buka dululah plastik dia. Ha, ni. Kaki dia ni solid. Besi yang sangat padu. Compact tu yang kita orang pakai yang lama tu agak ringan sikit. Yang ni berat lah. Kecil ni dah kedudukan dia. Kat sini ada tulis Iwatani. Ini starter kat ujung macam biasa. Sini dia beritahu dalam bahasa Jepun juga. Tapi kalau based on gambar ni, ha, ni jangan combine macam ni. Ha, jangan miss benda macam ni. Yang jenis pen dia ni tak boleh guna lah. Akhir ni pun ada emboss juga buatan ni. Bawah ni pun besi. Ni ada stiker. Buka stiker dia. Ni jenis gas dia. Kita usah dalam dia pula. Kita letak tepi. Besar dia punya tempat keluar api dia. Okay, cara nak pasang gas dia, buka dulu. Lepas tu
Ni dia pakai sistem magnet tau. So kita letak je tong gas ni. Lekuk ni. Yang biasa ni lekuk ni. Letak kat sini. So kita masukkan macam ni. Tolak dia. Sudah. Duduklah dekat rumah dia. Cara untuk buka gas dia. Tarik je. Dah. Sebab dia pakai, memang literally dia pakai magnet saja. Tak perlu nak lock yang jenis pusing-pusing tu, tak perlu. Masukkan. Make sure tengkuk yang ada, ada space ni, duduk dekat ni. Tolak je bagi dia lock. Dah. Itu sahaja. Okay, cara nak hidupkan api dia. Dah masuk gas tadi. Pusing. Tengok ni gas. Dah hidup. Untuk kontrol lah. Nampak api dia. Bunyi pun padu. Tapi memang rasalah heat dia agak, memang powerful lah. Dapur ni panas. Dia dapat rasa. Oh, dia dapat rasa atas kepala ni. Heat dia. Dengan kan heat ni, anda boleh nampak. Ada skru-skru. Kaki dia pun semua pakai skru je. So kalau katalah nak tukar-tukar colour ke apa ke, tapi memang base dia semua besi lah. Yang atas ni pun besi, dapur bawah ni pun besi. Ini je plastik. Controller dia ni lain semua besi, kaki besi. Cara nak simpan dia, ambil box ni. Siap. Okay, kita ada satu lagi. Soto Micro Torch Horizontal Blue Color. Nah, tengok dalam kotak yang ada apa. Ada dia lagi dengan dia punya instruction lah. Instruction dia dalam bahasa apa ni? Oh, English. Benda ni datang kosong. Tak ada gas. So kita kena refill dia. Kejap lagi aku tunjuk macam mana cara nak refill dia. Sekarang kita tengok. Ni plastik. Yang kalau biru ni plastik. Starter dia plastik juga. Depan dia macam besi atau aluminium lah. Buka tutup. Belakang ni tempat tambah gas. Lepas tu ni tempat kontrol api dia. Nak kecilkan ke nak besarkan lagi api dia. Macam sekarang ni kalau kita tekan, tak ada keluar apa-apa. Sebab gas tak ada. Okay, ni gas dia. Hari tu aku beli kat DIY. Sebab apa? Sebab ni moncong dia ni kecil. Cucuk je kat belakang ni. Top up gas dia. Kat sini ada indikator eh. Indikator dia untuk tunjuk kandungan gas yang tinggal kat dalam ni. Kita ambil yang paling kecil lah. Kita try. Okay, yang paling kecil. Buka ni. Tekan je. Nampak? Tak nampak api dia. Boleh dengar kot. Ha, dengar. Ha, tu.
Ni paling kecil lah. Ni indikator dia ni. Dia tunjuk macam, memang nampak lah macam lighter biasa tu yang Aladdin tu kan. Nampak ada liquid dalam tu. So dia beritahu lah berapa banyak yang tinggal. Kita try yang paling besar. Oh. Kita tengok, simple. Kalau korang nak dapatkan barang power ni, barang-barang Jepun yang power ni, korang boleh pergi kat bellocus.com. Di situ banyak barang-barang Jepun dia orang jual. Untuk camping ke, untuk bukan camping, tak silap aku ada juga. Nanti aku akan bagi link.